Pemirsa, jelang pelaksanaan pemilu 2024, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengajak seluruh masyarakat di Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Hal itu dinyatakan Kapolri Listio Sigit saat menghadiri acara bertajuk Jogja Asik di Yogyakarta. Sigit menegaskan dalam pesta demokrasi 5 tahunan yang paling penting adalah terus menjaga semangat dalam keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Sigit juga mengapresiasi kegiatan Jogja Asik yang dimotori para seniman kawakan di tanah air seperti Butet Kertarajasa dan Sujiwo Tejo. Februari pasti, tapi yang paling lebih besar dan harus kita jaga adalah menjaga persatuan, kesatuan untuk Indonesia, untuk rumah kita, Indonesia. Oleh karena itu, tentunya semangat untuk terus menjaga, mengawal keberagaman Indonesia.